kembali bersama bintang tamu kita ini pengantin baru ya kan, masih bahagia-bahagia. Ini juga ini lagi menghadapi sebuah fase begitu ya, tentang bagaimana caranya mencari keseimbangan untuk bisa mengasuh anak bersama-sama dengan bapaknya gitu, walaupun ini ada sengketa hukum di sini ya. Diingat-ingat nanti, ini nasihatku ya, apapun yang terjadi jangan gunakan ego untuk jangan gunakan anak demi ego kita aja. Ya, karena jangan gunakan anak untuk media lah. Jangan gunakan anak itu untuk ancaman-ancaman. Anak itu manusia, gitu ya. Betul. Dan kita sebagai orang tua itu harus memastikan masa depan mereka yang baik, gitu ya. Kita yang dewasa yang harus belajar menjadi orang dewasa. Jangan gunakan anak-anak sebagai tameng. Ya, buat siapa aja, buat ibu maupun bapak, sama dua-duanya. Terima kasih sudah hadir berbagi bersama kami. Terima kasih ya, yang kuat. Amin. Terima kasih Anda semua, sampai Jumat kita ketemu lagi di acara Rumpi.